tim Thunder Polda Sulawesi Selatan melakukan aksi antisipasi kejahatan jalanan. Sejumlah pemuda yang lagi asik pesta minum-minuman keras dan sambil berjudi diamankan oleh polisi. Ini dia selengkap. Anu gelap sih bang kalau ini. Tim Thunder gerebek sebuah lokasi pesta miras. Polisi pergoki sekelompok pemuda sedang mabuk-mabukan dan berjudi di lokasi ini. Satu persatu tak luput dari penggeledahan. Polisi menduga setelah mabuk kelompok pemuda ini berencana menggelar tawuran. Oke, diam. Terserah. Siapa yang tidak main? Tidak mungkin kau tidak main. Kau tunjuk semua teman yang main. Kau berani sekali main judi di jalan. Saya terserah. Kau tidak main, semua ikut. Oh, kalau tidak bikin apa-apa, diam kau. Setelah terbukti berjudi, beberapa di antaranya digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Tiba-tiba tim Thunder dapatkan informasi bahwa ada perang antar kelompok dan langsung meluncur. Para pelaku yang berhasil ditangkap karena tawuran, pesta miras atau bermain judi, selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami menemukan sebuah gubuk yang dijadikan tempat untuk pesta miras. Jadi pada saat itu kami langsung melakukan pembinaan baik pada penjualnya dan begitu juga para peminumnya. Atas permintaan dari pemiliknya, ia merelakan untuk membuang sendiri dan berjanji mencari usaha lain untuk menghidupi keluarganya. Masih tetap di wilayah Polsekta Makassar, juga kami membubarkan tawuran dari dua kubu yang sementara baku lempar dan juga melengkapi dirinya dengan panah. Untuk barang bukti, jadi kita mengamankan ketapel beserta anak panahnya. Tim Thunder akan terus gelar razia di jalanan untuk menekan angka kejahatan jalanan, sekaligus memberi efek jera bagi para pelakunya. Kalau lo gak mau berurusan dengan polisi, makanya lo jangan melanggar hukum, bro. Tunggu aksi-aksi penegakan hukum lainnya hanya di Jatandra. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, Bravo Polri, NKRI, 100% harga mati. Merdeka! Woi, tembak.
aja nih. Ini kamu tadi ngelawan. Lawan.